Kami tidak dalam posisi ya untuk ikut campur urusan internal partai lain ya terkait saudara Budiman Sujatmiko ini. Justru kami menghormati mekanisme internal di PDI. Kami tidak dalam posisi ya untuk ikut campur urusan internal partai lain ya terkait saudara Budiman Sujatmiko ini. Justru kami menghormati mekanisme internal di PDI Perjuangan ya. Baik PDI Perjuangan maupun saudara Budiman Sujatmiko adalah sama-sama sahabat baik kami. Lalu kalau ditanya apakah Partai Gerindra akan menerima saudara Budiman Sujatmiko menjadi anggota? Kami perlu informasikan bahwa hingga hari ini, saat ini belum ada informasi dari yang bersangkutan apakah akan mendaftar menjadi anggota Partai Gerindra. Ya, sehingga kami tidak ingin berasumsi atau berspekulasi. Nah, secara umum ya, norma secara umum Partai Gerindra adalah partai yang terbuka bagi seluruh warga negara Indonesia. Siapapun warga negara Indonesia yang menerima Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, NKRI dan Bhinneka Tunggal Ika boleh menjadi anggota dan kader Partai Gerindra. Ini norma yang berlaku secara umum. Saya Rahmat Ibrahim. Saksikan program-program Kompas TV melalui siaran digital, pay TV dan media streaming lainnya. Kompas TV, independen, terpercaya.